السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pengerusi dan jawatankuasa masjid, urusdia program, tuan rumah dan seterusnya, kepada asatizah, para alim ulama yang hadir, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan insya-Allah perkongsian kita lebih kurang antara maghrib dan isyak ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, saya sedia maklum bahawa kita telah pun terlibat dengan pengisian semenjak daripada pagi tadi lagi, dan diisi dengan pengisian berkait dengan tajuk undang-undang jenayah syariah ini oleh tokoh-tokoh, sama ada bermula daripada Al-Fadhil Dr. Zuridan, kemudian disambung oleh siapa dia tadi, Dr. Azhar ataupun Ustaz Azhar Yahya, Dr. Zuhdi Marzuki dengan Ustaz Roslan katanya sebelum pada asar tadi. Dan saya sebenarnya pada peringkat awal dah beritahu kepada urusdia program ataupun yang susun program supaya slot saya itu tak payah pun tak apa. Dan saya sepatutnya lepas asar setengah jam tazkirah tentang hikmah pelaksanaan undang-undang jenayah syariah. Yang saya kira hikmah ni akan turut disentuh oleh pembentang-pembentang yang lain sambil-sambil mereka menyampaikan tajuk-tajuk mereka tersebut. Dan saya ingat berjaya dah, tapi rupanya malam ni sepatut kuliah ni Dr. Ridwan Maknu, dah dimaklumkan dia tak ada, kan? Dia tak dapat hadir. Saya pun minta-minta juga tadi kok jadi hadir semula. Jadi tak payahlah saya ceramah depan ni. Ha. Tapi kerana tak hadir, saya pun tak jumpa pengerusi majlis. Ni saya mari ni tak tahu betul dok ni, tapi tak apalah. Ha, kan? Untuk perkongsian kita antara maghrib dengan isyak ini tentang hikmah ataupun asrar, rahsia-rahsia, hikmah-hikmah di sebalik pelaksanaan undang-undang jenayah syariah. Baik. Tajuk ini adalah tajuk yang paling mudah daripada semua tajuk yang saya tengok dalam pembentangan yang telah pun disampaikan. Dan insya-Allah nantinya lepas ceramah malam ni pun saya kira mungkin akan ada juga penceramah selepas daripada isyak nanti yang akan mengulas tajuk yang sama. Hikmah ini sama ada kita boleh ambil daripada nas-nas yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Sama ada bila Allah Subhanahu Wa Taala menyentuh tentang hukum qisas, kan? Maka Allah sebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, maka bagi kamu pada qisas itu ada jaminan kehidupan bagi orang-orang yang berakal fikiran. Ataupun hikmah itu Allah sebut ketika mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hukum mencuri, as-sariq was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah, sebagai balasan kepada apa yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan, yakni mencuri, dan juga nakalam minallah sebagai satu pencegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah yang kita ambil daripada nas ataupun dalil-dalil yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri utarakan dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada hikmah yang ditulis oleh para ulama di dalam buku-buku mereka, sama ada dalam mentafsirkan makna nakalan, mentafsirkan makna hayatan tadi, hayatun dalam ayat qisas dan sebagainya, ataupun hikmah yang difikirkan oleh
oleh para ulama yang diletakkan di dalam kitab-kitab mereka. Banyak biasanya dalam kitab-kitab fiqah seperti fiqh manhaji pun ada diletakkan hikmah, akan pelaksanaan hikmah dan rahsia-rahsia di sebalik hukum yang berkaitan dengan jenayah ataupun undang-undang jenayah syariah. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Surah Al-Maidah ayat 49. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu menghukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu mengikuti akan hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka agar kamu tidak berpaling, agar mereka tidak memalingkan kamu daripada sebahagian apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Dan sekiranya kamu berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menimpa musibah kepada mereka dengan sebahagian daripada dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya ramai daripada kalangan manusia itu fasik. Baik. Ini ayat yang biasa kita baca bila kita bincang berkait dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya hukum yang termasuk dalam undang-undang jenayah syariah. Kalau kita nak bincang berkait dengan fiqah, kena ada kuliah maghrib yang berterusan tentang bab ini. Kalau kita nak tengok kepada teknikal dan isu semasa, saya kira akan disampaikan oleh penceramah pada malam ini. Jadi kita akan fokus kepada hikmah. Dan saya sempat senaraikan, merujuk dan menyenaraikan beberapa hikmah, lebih kurang 5, 6, 7 hikmah daripada pelaksanaan jenayah ataupun undang-undang jenayah syariah ini. Hikmah yang pertama ialah, dengan melaksanakan syariah undang-undang ataupun undang-undang syariah jenayah ataupun undang-undang jenayah syariah ini, yang pertamanya ialah kita sebagai umat Islam berjaya menzahirkan diri kita sebagai golongan yang berpegang kepada prinsip, dan juga berjaya untuk mempromosi tawaran kepada manusia yang lain akan penyelesaian yang berasaskan kepada prinsip yang bersumberkan daripada sumber yang konkret. Baik. Itu ayat umum dia. Daripada perjuangan kita untuk memastikan terlaksananya undang-undang jenayah syariah ini, maka yang pertamanya ialah kita berjaya menzahirkan kita sebagai satu golongan atau umat yang berjuang di atas kebenaran yang berpaksikan kepada prinsip daripada sumber yang kukuh. Dalam masa yang sama, kita telah pun berjaya menawarkan kepada masyarakat, menawarkan kepada masyarakat satu penyelesaian kepada sebahagian daripada masalah manusia, yang penyelesaian itu mari daripada sumber, mari daripada prinsip yang berpaksikan sumber yang konkret, sumber yang kukuh. Baik. Saya mudahkan, hari ini manusia berhadapan dengan krisis nilai. Ramai orang dengan pelbagai ideologi menawarkan pelbagai jalan dan penyelesaian. Ramai orang dengan pelbagai pemikiran dan ideologi menawarkan pelbagai cadangan penyelesaian kepada masalah-masalah manusia. Lalu bila dilihat cadangan penyelesaian itu mari daripada mana? Di sini ada masalah kerana masyarakat manusia hari ini berdepan dengan krisis nilai. Dan kita sebagai umat Islam, di antara kebanggaan kita menjadi seorang mukmin, kita pilih untuk menjadi seorang Islam dan seorang mukmin ini ialah bukan semata-mata kerana kita lahir daripada perut mak ayah yang Islam ataupun yang beriman. Kita Islam bukan kerana kita duduk di bumi ardul muslimin, kerana kita berada di bumi orang Islam. Tapi kita menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang mukmin ialah berasaskan kepada satu prinsip keyakinan yang kukuh yang menjadikan kita mulia dengannya dan yang menjadikan kita rasa yakin untuk menawarkannya kepada masyarakat. Ya.
kita menawarkannya kepada masyarakat. Baik, katakanlah kita sempitkan perbincangan itu. Kalau nak bincang tentang nilai ini luas, nah, ada orang meletakkan nilai yang dianggap prinsip hidup dia ialah hak asasi manusia. Ada orang meletakkan prinsip yang dia pegang itu ialah kebebasan. Ada orang meletakkan prinsip yang dia pegang itu ialah berdasarkan kepada ideologi-ideologi mereka. Ada orang berideologi rasionalisme, rasionalis. Maka yang dikatakan benar pada prinsip pegangan dia ialah sesuatu yang dianggap rasional pada akal dia. Kadang-kadang pada perincian ada masalah. Ada orang beranggapan kebenaran itu adalah apa yang telah terbukti dalam sejarah. Golongan yang menganut ideologi historism, yang kemudian mengatakan bahawa betul dan salah apa yang saya pegang pada hari ini berasaskan kepada apa yang telah dibuktikan dalam sejarah, betul dan salah. Sedangkan sejarah itu sendiri satu perkara yang subjektif, kadang-kadang berbeza pada tempat dan situasi dan realiti yang berbeza. Nah, maka apa lagi sumber kepada prinsip pegangan manusia pada hari ini? Sebahagian daripada mereka penganut agama-agama yang kita sebagai orang Islam diajar untuk boleh berdialog dengan mereka dan berdebat dengan mereka atas kebenaran agama, atas kebenaran pegangan prinsip agama itu tadi. Ini dah dipelopori oleh Ahmad Didat, dah dipelopori oleh Dr. Zakir Naik contohnya, yang berdebat tentang perbandingan agama yang akhirnya membukti bagaimana berlakunya kecelaruan dalam pegangan agama-agama seperti agama Hindu, Kristian dan sebagainya. Ha. Baik. Oleh kerana sebab kita buat dalam masjid ni, saya bincang begitulah. Kalau kita bincang kat luar bersama dengan sebahagian non-Muslim, mungkin kita perlu cari bahasa yang lebih mudah untuk mereka faham. Tapi kita orang Islam menjadi seorang Muslim dan mukmin berasaskan kepada apa dia? Dr. Mustafa Bura sebut dalam fiqh manhaji dia, bila nak menjawab tohmahan musuh-musuh Islam yang mungkin mentohmahkan hukum-hukum Islam sebagai hukum yang dianggap barbarian, ganas dan sebagainya, maka dia kata di antara perkara yang sangat rasional ialah apabila kita berpegang kepada satu prinsip yang prinsip itu datangnya daripada satu sumber yang tidak dapat ditolak. Lalu kita sebut tadi masyarakat dunia berdepan dengan krisis itu sekarang. Berdepan dengan krisis itu nak menentukan nilai siapa yang paling betul. Lalu kita sebagai orang Islam, sebagai satu golongan umat yang berpegang, yang menzahirkan diri kita berpegang di atas satu prinsip yang benar daripada sumber yang kukuh. Dan kita menawarkan kepada masyarakat manusia dengan suatu undang-undang, suatu hukum dan suatu pegangan yang datang daripada sumber yang kukuh. Maka di sinilah dianggap sebahagian daripada hikmah. Kerana orang akan melihat daripada mana sumber hukum ini. Baik, saya perkecilkan. Contohnya, kita di negara ni, inilah lama Datuk Guru, Tuan Guru ni Abdul Aziz pun dah banyak kali sebut dalam ceramah-ceramah dia. Tahun 93 dulu lagi dah, suatu enemen jenayah syariah ini dibentangkan. Tuan Guru sebut, dia kata, apa yang kita duk terima, duk berkerah dengan perlembagaan atau undang-undang yang disusun oleh sebahagiannya pakar-pakar perundangan British katalah, yang kita sebut sebagai dulunya yang panel untuk mewujudkan perlembagaan. Adakah British ini dewa? Adakah British ini malaikat sehingga tidak berbuat salah? Yang paling mengejutkan, dia kata, kenapa pula bangsa yang nama di negara kita ini yang ada bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu, tetapi kita seolah-olah tidak boleh mengubah dan berganjak daripada perlembagaan ataupun undang-undang yang dibuat oleh British. Itu yang timbul soalan tadi. Adakah British itu Nabi sehingga tak boleh berganjak? Adakah British itu dewa? Adakah British itu malaikat? Tak. Dia manusia yang di dalam negaranya sendiri berhadapan beberapa banyak pindaan perlembagaan. Dia itu bangsa Inggeris itu sendiri dalam negara dia, undang-undang yang dia pakai, perlembagaan yang dia pakai itu pun tidak berjaya mengurangkan jenayah, malah kadar jenayah di negara mereka sangat dahsyat. Lalu mengapa seolah-olah kita beranggapan bahawa undang-undang itu maksum sehingga orang tak bising dan orang tak geger? Orang tak bising dan tak geger pun 50 tahun lebih, kan? Kita mewarisi perundangan itu. Baik. Katakanlah dalam masa yang sama di negara kita ini juga ada undang-undang jenayah syariah yang terlaksana di bawah
bidang kuasa yang terhad, kan? Ya, di bawah bidang kuasa yang kita kata 565 tu, bidang kuasa yang terhad di bawah mahkamah syariah sedia ada di negeri-negeri. Itu pun digubah oleh manusia. Nah, walaupun kita kata tidaklah setepatnya dan sesempurnanya jenayah undang-undang jenayah syariah Islam, tapi telah digubah dan orang tak bising. Bukan Islam ke, bukan Islam ke, tak bising. Mengapa saya kena denda kalau tak sembahyang Jumaat? Kenapa saya kena denda kalau tak berpuasa? Kenapa saya kena denda kalau tangkap khalwat? Kenapa saya kena sebab nak kali kalau sekiranya mengaku berzina, persetubuhan haram? Ya. Orang tak bising. Masyarakat menerimanya 50 tahun, 60 tahun. Kan? Adakah yang buat itu, yang buat undang-undang itu malaikat? Tak, orang tak bising. Ada. Tiba-tiba bila dibentangkan kanun jenayah syariah ataupun undang-undang jenayah syariah yang diambil daripada pemahaman para ulama terhadap Al-Quran dan hadis, kan? Dicedok daripada kitab-kitab fiqah setelah dilumak oleh para ulama, tiba-tiba yang mari daripada Allah dan Rasul ini menjadi satu perkara yang kemudiannya masyarakat jadi bergegar, masyarakat jadi geger tadi. Adakah British atau manusia lebih baik daripada undang-undang yang diambil daripada Allah dan Rasul? Nah, itu dia. Kan? Kalau kita nak bincang dari segi sumber dia, daripada sumber mana mereka ambil? Adakah sumber daripada British jauh lebih baik daripada sumber daripada Quran dan hadis, daripada Allah dan Rasul? Sebab itu saya sebut tadi hikmahnya, kan, kita memperjuangkan enactment atau memperjuangkan undang-undang kanun jenayah syariah ini, dari satu sudut hikmah dia ialah kita menjadi orang yang terkedepan dalam menawarkan suatu penyelesaian yang datang daripada sumber yang kukuh. Dia datang daripada sumber yang kukuh. Dan kalau kita nak baca lagi dalam bab ni banyak, kan, tentang masalah sumber ni. Kita tanya orang lain yang menganut pelbagai ideologi, apa sumber dia dalam dia mencadangkan undang-undang, atau apa sumber rujukan dia dalam dia mencadangkan peraturan, atau apa sumber rujukan dia dalam dia menentukan betul dan salah. Orang akan jadi bingung. Paling mudah kita katalah kalau tak pergi kepada jenayah syariah ini, undang-undang yang lain, contohnya etika berpakaian. Apakah etika berpakaian yang sepatutnya bagi manusia? Lalu manusia dengan pelbagai agama dan pelbagai ideologi akan mencadangkan pelbagai. Tapi kepelbagaian itu mari daripada mana? Mari, adakah mari daripada sumber yang kukuh? Tak, sebahagiannya mari daripada hawa nafsu. Sebahagiannya mari daripada akalnya semata-mata yang terbatas melihat kepada pandangan sekitar dia. Ataupun saya sebut tadi daripada sejarah. Ataupun sebahagiannya daripada logik akal. Lalu bila kita letak nilai daripada sumber yang tidak konkret, kesan dia ialah kerosakan. Nah, nanti akan ada orang kata telanjang tak salah. Sebab apa? Sebab dia kata kerana kita keluar daripada perut mak kita itu telanjang pula. Kalau Tuhan tahu bahawa berpakaian itu baik, maka pastilah Tuhan keluarkan kita berpakaian. Oleh kerana Tuhan tahu bahawa telanjang itulah yang terbaik, sebab itu dia keluarkan kita dalam keadaan telanjang. Maka sebab itu, mengapa kita nak kena pakai pakaian? Ha. Kalau dia nak ikut akal dia sahaja, semata-mata. Nah, kalau nak ikut akal dia, semata-mata. Baik. Ataupun akan ada orang mengatakan bahawa telanjang itu ialah dianggap sebagai nature. Ha, tu dia. Tengok lembu, kambing, sehat molek sebab telanjang. Kita ni agaknya manusia ni sakit sebab banyak sangat pakaiannya. Ini kalau kita biarkan hawa nafsu manusia atau akal manusia tanpa panduan untuk menentukan nilai. Lalu akan ada pula orang yang kononnya dia modern sikit, dia kata takkanlah telanjang kot, biarlah beza sikit, kita ni daripada haiwan. Lalu dicadangkan pakaian, etika dia sopan. Sopan ni subjektif. Semua orang ada tafsiran yang berbeza terhadap makna sopan. Ya. Semua orang berbeza. Inilah yang menjadi perkara yang dipegang oleh setengah daripada kalangan orang-orang yang dianggap aqlaniyun atau rationalism atau rationalis. Maka kita meletakkan etika pakaian daripada sumber yang paling kukuh. Apa dia? Sumber wahyu. Sumber wahyu, Al-Quran. Dan inilah dia cara Allah mengajar kita untuk berhujah dengan manusia. Tengok surah Yasin yang masyarakat kita baca berpuluh tahun dah. Kan? Allah SWT mulakan Yasin wal Quranil Hakim.
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Allahu Akbar. Yasin, dan demi Al-Quran Al-Hakim yang terhimpun di dalamnya kebijaksanaan. Innaka laminal mursalin. Nak buat satu dakwaan, suatu pegangan bahawa kamu adalah Rasulullah, bahawa jalan Islam ini betul. Allah ajar mula-mula sekali bersumpah dengan Wal-Quranil Hakim. Kerana sesiapa sahaja boleh mendakwa dengan pelbagai dakwaan. Ada orang mengaku mendakwa diri dia Nabi, ada orang mengaku mendakwa agama dia betul. Tetapi bagaimana cara untuk berhujah bagi memastikan dakwaan kita itu betul? Maka Allah ajar Wal-Quranil Hakim. Nah, Quran itu sebagai satu bahan, sebagai satu sumber untuk kita berhujah mengatakan bahawa apa sahaja selepas daripada itu, pegangan ke, hukum ke, undang-undang ke, nilai ke yang kita pegang selepas daripada itu betul. Betul dia sebab apa? Sebab kami merujuk Al-Quran. Dah, kamu percaya Al-Quran, kami tak percaya. Kami bukan sengaja-sengaja nak percaya Al-Quran sebagaimana kamu sengaja nak percaya kitab-kitab kamu, dah. Tapi kerana kami tidak ada keupayaan untuk menolak kebenaran Al-Quran. Yang ini Allah panggil mukjizat. Mukjizat ni maknanya melemahkan. Orang lemah nak tolak dia tu betul. Tak ada upaya kita nak kata Quran tu salah. Ya. Sama ada mukjizatnya pada zaman 1400 tahun dahulu mengalahkan orang-orang di zaman itu. Dari sudut cerita tentang sejarah umat-umat yang terdahulu, dari sudut cerita tentang profil tingkah laku manusia, psikologi manusia, dari segi cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu, sama ada datang dalam bentuk bahasa nilai bahasa, seni bahasa yang sangat tinggi. Orang Arab zaman dulu, manusia zaman dulu merasa bingung dan tak boleh nak mengatakan ini karangan Muhammad, melainkan mereka terpaksa terima ini adalah wahyu Allah. Hari ini lagilah, sekarang ni Allah dah banyak bentang tentang sains dan Al-Quran. Bagaimana banyak fakta-fakta sains yang Nabi dah cerita, dah sampaikan, yang terdapat di dalam Al-Quran 1400 tahun dahulu, ketika mana banyak penemuan-penemuan itu hanya manusia temui kemudian harinya, setelah mana ada kelengkapan alat-alat teknologi. Lalu bila kita tak mampu nak nafikan kebenaran Al-Quran, maka dengan sebab itu apa-apa hukum, nilai, pegangan yang keluar daripada Al-Quran adalah merupakan sumber yang kukuh. Dan sebab itu orang lain cadang banyak undang-undang, gubal banyak undang-undang, cadang banyak nilai, tawarkan banyak penyelesaian. Kita sepatutnya menjadi umat yang berbangga kerana kita menawarkan suatu tawaran supaya manusia berpegang mengikut pegangan ataupun nilai yang datang daripada sumber yang kukuh. Itu yang pertama. Yang pertama, supaya kita merasa mulia dengan Islam, dan termasuk dalam Islam itu dalam bab berkait dengan sosial, berkait dengan jenayah, maka kita menawarkan undang-undang jenayah syariah tadi. Baik, yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya akan kami bukakan ke atas mereka itu keberkatan daripada langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 96. Ini adalah tawaran Allah Subhanahu wa taala, jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keamanan, memberikan kebahagiaan, keberkatan kepada umat manusia dengan syarat manusia itu beriman dan bertakwa. Maka di antara hikmah pelaksanaan undang-undang jenayah syariah ini ialah untuk melengkapi ajaran Islam, pelaksanaan ajaran Islam yang menjadi jalan untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa. Kalau kita faham syariah Islam, yang ini kita nak cerita kepada siapa dia? Kita nak cerita kepada orang Melayu Islam. Kerana yang masalah kita sekarang ini, kalau orang bukan Islam tidak faham satu bab, orang bukan Islam tolak, sebab itu dia bukan Islam. Kan? Masalah kita sekarang ini ialah orang Islam yang tak berapa yakin. Orang Islam yang tak berapa yakin. Sekiranya banyak isu-isu, kita tengok banyak isu-isu agama dalam negara ini, yang apabila orang Islam itu bersatu, maka dia tak jadi isu. Sebagaimana saya sebut tadi, orang tak bising tentang banyak daripada enactment syariah yang sedia ada di bawah mahkamah syariah. Sebab apa? Sebab orang Islam bersatu pada perkara itu. Lalu orang bukan Islam tak melata. Kerana orang Islam bersetuju dan bersatu.
Dan orang bukan Islam beranggapan itu hak orang Islam. Nah, kalau kita katalah hak asasi manusia bising, orang Islam banyak buat majlis-majlis azan, laung azan contohnya. Orang bukan Islam tak bising. Sebab orang Islam bersepakat bahawa azan itu sebahagian daripada syariat dan syiar umat Islam. Kenapa orang Islam tak bising? Kerana mereka tengok orang Islam bersatu dalam bab itu. Masalah kita sekarang ini ialah apabila orang Islam tidak bersatu pada perkara yang namanya kanun jenayah syariah. Tak bersatu. Bila tidak bersatu pada perkara ini, maka orang bukan Islam ada hujah untuk mengata, untuk memperlekeh, menolak. Dia kata, orang Islam sendiri pun tak terima, bukan semua orang terima. Orang bukan Islam bukan semua orang bersetuju. Kan? Jadi undang-undang ini undang-undang yang kan, kalau bukan orang Islam, kami orang, kalau orang Islam pun ada yang tak bersetuju, kami orang bukan Islam macam mana? Ini isu dia. Kan? Baik, sebab itu kita nak kena yakinkan bahawa banyak daripada masalah yang berlaku dalam masyarakat kita ialah apabila syariat Islam itu tidak ditegakkan dalam masyarakat. Satu. Yang kedua, syariat Islam itu mesti ditegakkan secara menyeluruh. Kan? Mesti ditegakkan secara menyeluruh. Kerana syariat itu dia saling berkait di antara satu sama lain. Saya pemudahkan, katakanlah kita jaga dari sudut sembahyang. Bagus Ustaz, alhamdulillah jaga dari sudut sembahyang. Tetapi kita tak jaga dari sudut yang lain. Menyebabkan akhirnya ramai orang sembahyang, tapi sembahyang tidak berjaya membentuk masyarakat yang jauh daripada fahsyat dan mungkar. Sebab apa? Sebab sistem itu tak dilaksanakan secara menyeluruh sebagaimana yang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab itu bila kita nak melihat hasil ataupun nak menonjolkan kepada masyarakat keindahan Islam, maka di antara jalan dia ialah berusaha melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Dan di antara yang biasanya dilupai ataupun tidak dilaksanakan di negara-negara umat Islam ialah berkait dengan undang-undang jenayah syariah ini. Dalam bab lain, insya-Allah, kan, dalam bab ekonomi ada usaha ke arah untuk apa dia, untuk memastikan supaya adanya alternatif, kan, ke arah peningkatan, penambahbaikan. Banyak kawan-kawan kita buat master, buat PhD ke arah nak bagi supaya sistem ekonomi Islam, sistem perbankan Islam ini kembali kepada Islamic compliance, kembali kepada cara syariah. Ada dah usaha, kan, berlaku dalam masyarakat kita. Hatta bank-bank yang konvensional pun buka tawaran kaunter Islam. Baik, dalam bab yang lain lagi contohnya, kan, banyak yang telah pun dilaksanakan sebahagiannya dalam masyarakat kita, tetapi biasanya yang tertinggal ialah berkait dengan dengan undang-undang jenayah tadi. Sedangkan di antara isu besar dalam masyarakat ini ialah masalah jenayah. Yang membimbangkan masalah jenayah. Walaupun kita sebut nak memulihkan masyarakat tidak cukup dengan enactment, betul. Hukum hudud sebab bagi orang yang berzina tidak cukup dengan hanya dia untuk memastikan orang masyarakat jauh daripada zina. Tak cukup dengan dia saja. Sebab tu saya sebut tadi, dia mesti menyeluruh. Sebab itu dalam Islam ada pendidikan kanak-kanak. Anak-anak umur 7 tahun sekian-sekian-sekian kena menutup aurat. Kemudian kena diasingkan tempat tidur antara lelaki dan perempuan. Kemudian kena menjaga adab pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang ajnabi. Yang ini ada dalam pendidikan, ada dalam dakwah. Nampak tak? Kan? Kalau semata-mata sebab tapi tak jaga hak ni, tidak menjamin tidak menjamin selesai masalah zina. Tetapi kalau pendidikan ada, pendidikannya berjalan baik, kan, kefahaman masyarakat tentang hukum, dakwah berkembang, tapi undang-undang tak ada, maka menyebabkan jaminan ke arah untuk melahirkan masyarakat yang jauh daripada zina juga tidak akan terjamin. Kan? Sebab apa? Sebab syariat Allah ini memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada pada manusia tadi. Manusia ni pula bukan semuanya boleh diubah dengan dengan lisan. Ada manusia yang boleh diubah dengan lisan, boleh diubah dengan peringatan. Cukup dengan kita tegur, dengan kita nasihat, dengan kita ajar didik, dia berubah, ada. Tapi akan ada manusia secara fitrah, akan ada manusia yang tidak cukup dengan peraturan. Tak cukup tidak cukup dengan dengan lisan, tak cukup dengan peringatan. Maka dia perlu untuk dididik dan dibimbing dengan peraturan dan penguatkuasaan. Okay. Sebab itu
syariat yang sumul ni penting untuk ditegakkan bagi menawarkan satu penyelesaian yang baik, membentuk masyarakat yang baik. Maka salah satu daripada elemen yang sering kali dalam banyak-banyak elemen yang terabai ialah perundangan Islam, iaitu kanun jenayah syariah tadi. Sedangkan saya sebut tadi, banyak masalah-masalah jenayah berlaku dalam dalam masyarakat kita. Sebab itu, pelaksanaan kanun jenayah syariah ini adalah untuk menyempurnakan penyelesaian Islam dalam masyarakat dalam bentuk yang menyeluruh tadi, supaya mudah-mudahan akan berlaku apa yang disebut sebagai walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Beriman dan bertakwa. Bertakwa ni apa dia? Menjunjung seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah depan manusia atau belakang manusia, itu maksud takwa. Jadi apa yang dilakukan tadi akan pelaksanaan jenayah syariah melengkapi tuntutan untuk menyempurnakan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kan baik. Yang ketiga, perundangan jenayah syariah bertujuan bagi memelihara keperluan asasi manusia. Perincian kepada takwa tadi. Perincian kepada takwa, tujuan dia ialah ataupun yang disebut sebagai maqasid, tujuan kepada syarak, selalu disebut sebagai al-kuliyatul khamsah. Kan? Ada yang kata lima, ada pendapat kata enam. Yang dihimpunkan oleh para ulama sebagai satu kesimpulan kepada inilah dia tujuan syarak. Dan tujuan syarak ini ialah untuk memenuhi keperluan asas manusia, melindungi dan memelihara keperluan asas manusia. Lalu Allah turunkan syariat Islam, dan Islam itu sebagai ad-din, cara hidup manusia, panduan hidup manusia yang sebenar bagi memenuhi keperluan-keperluan asas itu tadi. Jadi kita biasa dengar, mungkin sebahagian daripada penceramah pun dah sebut dah. Ya. Apa dia? Dari segi maratib dia, susunan dia. Yang pertama, mura'atuddin. Kan? Keperluan asas manusia yang pertama ialah mura'atuddin, memelihara agama. Yang kedua, mura'atun nafs, memelihara jiwa. Kan? Yang ketiganya, mura'atul akli, memelihara akal. Yang keempatnya, mura'atun nasal. Dan ada pendapat sebut satu lagi, mura'atul muru'ah, menjaga keturunan atau menjaga maruah. Dan yang kelimanya ialah mura'atul mal, menjaga harta. Lalu syariah Islam ni, keseluruhan syariah Islam, perintah-perintah syarak, dia berlega di antara lima atau enam ni sahaja. Tujuan dia, maqasid dia. Ha, kan? Sembahyang untuk jaga agama, contohnya. Kan? Kemudian apa dia lagi? Perintah syarak. Ha, kan? Antaranya tutup aurat untuk jaga marah, muru'ah, maruah. Suruhan-suruhan agama yang banyak dalam perintah agama ni, suruhan supaya kita berjual beli, supaya kita urus niaga dan sebagainya, antaranya mura'atul mal, harta. Larangan daripada membunuh diri, mura'atul nafs, jaga nyawa. Lalu perintah syarak ini kesemuanya bila dihimpunkan, dia akan pergi kepada 5 channel atau 6 channel ni saja. Tujuan dia ialah untuk pelihara benda ni. Akan untuk pelihara benda ni. Lalu di antara mekanisme yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita dari sudut undang-undang untuk menjaga 5 perkara ini ialah undang-undang jenayah syariah. Khususnya undang-undang jenayah syariah, hudud dan qisas. Kalau kita tengok antaranya mura'atuddin, nak jaga agama, macam mana nak jaga agama? Selain daripada perintah-perintah agama yang lain, kena menuntut ilmu, kan? Dan sebagainya, kena menjauhi perkara-perkara yang sesat. Antaranya untuk menjaga agama ini dari sudut perundangannya ialah undang-undang murtad sebagai contoh. Undang-undang murtad. Bagaimana undang-undang murtad menjaga agama? Kalau kita perinci dan halusi dan kita padankan dengan realiti hari ini, kita akan nampak bagaimana undang-undang hukuman kepada orang yang murtad mampu untuk menjaga agama. Hari ini ni, manusia disebabkan oleh faktor persekitaran dan kejahilan, mereka berisiko meluncur keluar daripada agama dengan mudah. Sebab itu, demi untuk menjaga orang lain supaya tidak terpengaruh, maka adanya undang-undang ataupun hukuman kepada orang yang murtad. Selalu orang petikai undang-undang murtad ni. Kenapa? Ini hak asasi beragama. Walaupun kita sebut dalam fiqh ada bincang, ada sedikit khilaf
kan? Ada mazhab pendapat perlu dipenjara dan sebagainya. Tapi kita nak pertahankan undang-undang itu dari sudut undang-undang untuk orang murtad bukan semata-mata nak jaga seorang pesalah murtad. Tapi undang-undang itu bertujuan untuk menjaga orang lain supaya tidak sama-sama meluncur keluar daripada agama kerana terpengaruh dengan contoh yang dibuat oleh seorang yang murtad tadi. Mungkin kita kata biarlah. Dalam Islam, keluar daripada agama adalah isu besar. Murtad ni isu besar. Jangan pandang sebagaimana orang bukan Islam pandang. Nak tukar agama ni kepada agama ni mudah-mudah tak? Dalam masyarakat Islam, keluar daripada agama bermaksud neraka. Oleh sebab itu, bila kita tegas mempertahankan prinsip ini, bukan kerana kita suka nak hukum orang, tapi kerana kita nak pelihara manusia supaya mereka tak terseksa di hari akhirat esok. Nak selamat mereka supaya mereka jangan masuk neraka. Ya. Okey, kalau kita nak kata semata-mata kerana seorang, orang ni, kita tengok hukum murtad ni secara kalau kita tak praktis dia. Yang pertamanya ditahan. Selepas ditahan itu diberi teguran, peluang untuk dia kembali bertaubat. Batal niat dia untuk murtad atau kembali memeluk Islam. Diberi tempoh, ada orang boleh beri kaunseling, teguran, nasihat, ditahan sekejap. Ditawarkan dengan dia tidak akan dijatuhkan hukuman bunuh kalau dia kembali semula kepada Islam, tidak murtad. Ditawarkan hukuman untuk dibebaskan. Biasanya manusia ni apabila ditawarkan dengan orang yang dijatuhkan hukuman bunuh, ditawarkan dengan pengampunan, jarang orang tak pilih kecuali orang yang berjihad, yang nak syahid pada jalan Allah. Hak tu saja yang tak terima tawaran pengampunan sebab mereka nak mati untuk dapat kemuliaan di alam barzah. Tapi biasanya manusia ni tunggu-tunggu hari pengampunan. Ya. Kadang-kadang itu hari di sebuah di setengah-setengah negara dibuat sambutan hari lahir presiden. Maka diberi pengampunan ke beberapa orang penjenayah. Ramai orang berharap. Orang yang dijatuhkan hukuman mati ni, mereka sangat berharap kalau ada pengampunan, kalau ada kelonggaran, mereka terlepas daripada hukuman mati. Ini biasanya manusia. Lalu orang yang murtad ni biasanya orang yang hubbud dunia. Orang murtad ni maknanya orang tak nampak akhirat, hidup untuk dunia. Orang yang hidup untuk dunia, pasti dia akan pilih untuk hidup daripada mati. Lalu bila pilihan yang ada ialah kalau kamu nak murtad juga, kamu akan dibunuh. Kalau kamu tak murtad, kamu akan dibebaskan. Ditahan, diberi kaunseling ataupun diberi apa dia pusat pemulihan akidah sekejap, kemudian akan dibebaskan. Biasanya orang yang apa ni murtad tadi akan memilih untuk kembali semula Islam, mengaku Islam supaya dia dapat dibebaskan. Saudara percaya ke bahawa orang ni dia akan betul-betul kembali kepada Islam? Percaya ke dia akan menjadi seorang Muslim yang baik? Biasanya orang yang dah pernah nak murtad ni, dia tak percaya agama. Cuma mungkin dia mengaku Islam sebab nak terlepas daripada undang-undang bunuh tadi. Mungkin dia hidup sebagai seorang Islam, tapi batin dia mungkin tak percaya pada Allah, tak beriman. Mungkin. Kalau begitu apa penting? Kenapa kita bagi bebas pada dia? Baik kita bunuh? Tak. Kita bebaskan dia kalau dia mengaku secara zahir memeluk Islam. Sebab isu sekarang ini bukan masalah dia seorang. Kita nak jaga orang ramai supaya jangan berani dan meluncur keluar daripada agama. Lalu masyarakat akan tengok, ush, bahaya ni, takut ni. Jadi orang mikir 2-3 kali nak tukar agama. Kalau dia itu diberi kebenaran menukar agama dengan undang-undang yang ringan, cuba bayang bagaimana masyarakat kita akan meluncur keluar daripada agama. Ada orang kena tangkap puasa, lalu dia pun tak mengaku bersalah, didakwa minggu depan. Hari esok dia pergi pejabat pendaftaran tukar agama supaya dia terlepas daripada denda denda tinggal puasa tadi. Ada orang yang berzina, kan? Ia terlanjur berzina, kemudian tu ditangkap. Nah, kemudian nak dijatuhkan hukuman. Lalu dia boleh, kalau tukar agama tu bebas, dia akan tukar agama dan dia boleh kata aku tak hukuman zina tak sabit lagi pada aku sebab aku dah keluar daripada agama. Akan ada mak yang marah. Akan ada anak yang marah pada mak ayah dia. Hari-hari belebeh kat dia suruh semayang. Tak puas hati sangat, akhirnya meluncur keluar. Kalau gitu saya keluarlah daripada Islam. Tahu yang semayang, mak nak buat apa? Kalaulah undang-undang, kalau sekiranya murtad itu dibenarkan secara berleluasa. Jadi orang yang berfikiran singkat, anak muda kita yang mungkin tak ada cukup ilmu,
persekitaran yang hari ini kita tahu ada yang terjebak dengan zina, ada yang ikut ajaran-ajaran yang pelik, black matter ke sebagainya, yang mudah terjebak ini, sekiranya ada peluang tukar agama, kita bimbang dengan sebab berfikiran singkat mereka meluncur keluar daripada agama. Lalu kalau ada satu undang-undang yang menggerunkan, baru mereka fikir 2-3 kali. Bahaya ni. Kalaupun, kalau begitu ustaz, dia tak ikhlas lah beragama. Pedulikah soal ikhlas? Kenapa? Kerana manusia ini memang dalam pendidikan kena paksa dulu. Anak kita kalau nak tunggu ikhlas baru semayang, agaknya 40 tahun baru semayang. Nak tunggu ikhlas. Tak? 7 tahun dah kena suruh semayang. Mana bukan ikhlas paksa suruh semayang. Ini manusia. Baik. Sebab itu adanya undang-undang tersebut. Ini kalau kita nak tengok bagaimana Islam memelihara agama dengan adanya undang-undang berkait dengan hudud itu tadi. Baik, kemudiannya apa dia? Mura'atun nafs, memelihara nyawa. Hukum kisas, bunuh. Hukum kisah ni sama ada berkait dengan nyawa atau berkait dengan cedera. Cedera anggota dan sebagainya. Kita tengok kisah memelihara menyempurnakan tujuan syarak untuk memelihara nyawa. Kerana nyawa ni hari ini orang bising tentang kes pembunuhan. Sebab apa? Ada orang berani tegar untuk membunuh. Orang bising sekarang ni isu-isu bunuh. Kita pun sebutlah isu semasa, contohnya Ben Hock ke Al Tantuya ke, tak kira lah. Orang bising tentang hukum bunuh ni. Islam datang, penyelesaian dia kepada bunuh tadi ialah dengan hukum balas bunuh. Penyelesaian. Dan ini pun sebahagian daripada undang-undang hak dipraktiskan. Dan kenapa prejudis dengan undang-undang Islam? Malah dalam bab kisas, dalam bab cedera anggota dan sebagainya, Islam paling adil. Sebab apa? Sebab kalau sekiranya yang terputus tu telinga, yang dibalas putus telinga juga. Kalau cedera yang boleh dibalas secara adil dengan cedera anggota juga dibalas dengan balasan yang setimpal. Betul-betul sebagaimana yang berlaku tadi. Kecualilah anggota-anggota yang tak boleh nak dibuat secara adil, patah dalam, tak boleh nak ukur macam mana, yang itu pergi kepada denda, pampasan. Maknanya hukum itu hukum yang sangat adil, seimbang. Kemudian mura'atul akli, ada hukum sebab bagi orang yang minum arak. Mura'atun nasal, keturunan, ada hukum sebab bagi orang yang berzina, dan hukum rejam bagi orang yang berzina yang dah berkahwin. Baik, nampak keras tak? Nampak keras, tapi kita kena ingat dia bukan asal berzina je sebab, asal berzina je rejam tak? Prosedur pelaksanaannya itu melalui satu kaedah yang sangat terperinci dan adil. Dan hukum berkait dengan perkara ini sebenarnya ialah tertuju kepada penjenayah-penjenayah yang melakukan jenayah itu secara tegar. Kalau zina boleh tengok 4 orang saksi ni tegar lah. Yang ini mungkin ada kawan-kawan kita yang dah hulah dah. Payah nak boleh jumpa orang berzina 4 orang yang baik tengok. Itu maknanya jenis masyarakat yang dekat taman bunga berguling, tepi tangga rumah berguling, turun bah berguling. Jenis begitu. Jadi Islam nak jaga, bukan nak jaga dia tu, nak jaga masyarakat. Sebab kesan dia pada masyarakat apa dia? Anak-anak kita, dia akan dibentuk oleh persekitaran. Kalau dia tengok biasa orang bercium tepi jalan, maka dia akan cenderung nak juga bercium tepi jalan. Tiba-tiba kalau zina itu menjadi perkara biasa, pergi berhimpun di Dataran Merdeka, berkumpul ramai-ramai, lepas tu buat bulatan pegang ramai-ramai, tengah laki puan beromong. Ada pula anak-anak muda lain tengok, wah bestnya begitu. Dia akan jadi bencana kepada masyarakat. Jadi kita bukan nak jaga orang zina tu satu. Kita nak jaga masyarakat supaya dia tidak terpengaruh dengan zina yang menjolok mata, yang berleluasa. Maka sebab itu hukum, kalau ada orang yang berzina secara menjolok mata, berzina secara menjolok mata sehingga 4 orang yang baik pun boleh tengok, maka ini merupakan bencana kepada masyarakat. Lalu hukuman dia ialah hukuman sebab. 100 kali watan. Kalau dia dah berkahwin, lagi tak patut dia buat kerja buruk begitu. Dah berkahwin, pergilah buat sorok sikit. Ni dah lah berkahwin. Kalau tak berkahwin tu, bolehlah ada alasan. Sebab dia terlalu tak dapat nak tahan diri ni. Kalau orang muda bujang, bukan? Banyak sangat faktor. Tak dapat nak tahan diri, pum, terlanjak. Terlanjak. Terlanjak pula depan orang. Itu menjolok mata 100 kali. Kalau dia buat senyap-senyap, itu dosa dia dengan Allah. Dosa dia dengan Allah dan dia
kena bertaubat dengan taubat nasuha. Sebab itu dosa pribadi. Tapi kalau buat depan orang, dia tak jadi dosa pribadi, dia jadi dosa yang menjadi bencana fitnah pada masyarakat. Lalu Islam datang ke hudud dan qisas nak menjaga daripada jenayah yang menjolok mata ni. Bukan kerana nak selamatkan orang buat jenayah itu, tapi nak selamat masyarakat supaya tak punah disebabkan oleh jenayah yang menjolok mata dan dibiarkan terbuka. Itu hikmah dia. Ha. Kita nak jadi macam kawan kita pergi belajar di Amerika, dia kata. Kan, sahabat saya belajar Amerika. Dia kata kadang-kadang nak balik rumah tu, dia kata dekat taman bunga tempat duduk tu nampak berguling dua orang situ. Kan, punggung naik turun naik tu, buat apa duduk situ tu? Jadi menjolok mata tepi taman bunga depan rumah saja. Pergi ke pantai pula, duduk tepi pantai tengok-tengok ada pula dua orang duduk guling situ. Kan. Dan ini akan menjadikan anak-anak muda kita rosak, ramai duduk kumpul tepi pantai. Sebab apa? Nak skodeng. Lepas tu panda pula bawa orang lain. Sebab apa? Sebab dilihat perkara itu biasa. Dan kita tak nak kebiasaan itu berlaku dalam masyarakat, maka Allah SWT turunkan undang-undang ni tadi. Kemudian apa dia lagi? Mura'atul muru'ah, menjaga maruah. Sekarang ni orang bising, menjaga maruah. Hukuman yang Allah turun, hukuman qazaf. Sebab 80 kali kepada orang yang menuduh zina, menuduh orang berzina. Hari ini di antara fitnah, bencana yang menjadi rosak masyarakat kita ialah apa dia? Tuduhan zina secara berleluasa. Nah, sekarang ni mudah je. Okey liwat. Datuk Seri Anwar Ibrahim contohnya. Video-video lucah yang diedit dengan tujuan menuduh, memfitnah. Sekarang ni bukan susah, senang je. Kan? Kawan kita, selebriti yang popular tu dah kena dah. Asalnya apa dia? Buat conference dengan orang. Business, tawa, nak buat program, nak buat di Filipina katanya. Ataupun saya silap maklumat, nak buat di Filipina. Bila conference ni, orang sana nampak gambar kita, dia ambil, dia rekod gambar tu. Bila dia rekod video tersebut, maka kemudiannya dia edit, akhirnya badan orang lain masuk kepala kawan tadi kat badan tu. Kemudian jadi satu video baru, kawan ni tadi diugut. Kalau tak nak video ni disebar, kalau tak nak video ni sebar, kena bagi duit banyak sekian. Kalau tak, dia akan sebar video ini. Orang kita pula bila kena tersepit begitu, katakanlah kalau Ustaz Azmi kena, wal'iyadu billahi min zalik, nak minta berlindung daripada Allah. Tuan-tuan jumpa video Ustaz, skandal Ustaz Hazmi contohnya. Walaupun saya tahu video tu salah, tuan-tuan tahu video tu salah, tapi dari segi maruah saya macam mana? Nah, kawan-kawan mungkin buat bergurau. Ustaz, Allah, hebat lah. Itu dia. Jumpa orang ngaji kita begitu, suka-suka je gurau. Ustaz, kamai. Kalah kuda contohnya. Duduk ngaji gitu. Walaupun dia tahu tak betul, dia tahu tak betul, tapi maruah jatuh. Orang sebar. Kan? Bagaimana perasaan anak-anak pergi ke sekolah? Hei, dengar cerita ayahmu bukan main lagi. Anak kita, maruah dia, malu nak pergi sekolah. Isteri kita nak pergi ke pasar, nak berjumpa dengan orang. Macam mana? Bayangkan. Tak. Apabila fitnah dibenarkan tersebar secara berleluasa. Ya, sebab itu Islam datang ada hukum qazaf, berat juga 80 kali. Sebab apa? Jangan pandai-pandai nak tuduh orang berzina kalau tidak ada saksi yang mencukupi. Jangan pandai-pandai nak tuduh. Ya. Kalau ini terlaksana, bayangkan. Orang hak buat video Datuk Mustafa Ali kena. Orang hak buat video kalau ni Datuk Anwar Ibrahim kena. Orang hak buat video yang reka kena qazaf. Sebab apa? Sebab sebab menuduh orang ni melakukan zina. Tapi kerana hukum terlaksana tak ada tadi, orang bergerak dalam keadaan bebas. Yang baik. Kemudian mura'atul man, hukum potong tangan kepada orang yang mencuri. Saya sentuh sikit sajalah. Mak saya slot saya ni slot tazkirah. Hukum potong tangan ni saya petik apa yang disebut oleh Tok Guru dalam program Likot Fikri baru-baru ni di Kuala Lumpur. Kita bising, kata. Hukum potong tangan mencuri, dia kata. Bising. Baik. Sedangkan dia kata tawaran sedia ada, hukum sedia ada, apa dia sekarang ni? Adakah kecurian makin berkurang? Tak, dia kata. Sebab apa kecurian tak berkurang? Sebab penjenayah tak takut. Penjenayah tak takut. Sementara dia kata hukum potong tangan ini menggerunkan orang penjenayah. Nah, bila kita nak hukum, kita kena buat secara terbuka. Ada pendapat hari ini ni boleh buat rakaman sebar dalam YouTube. Nak potong tangan tadi tu sebar dalam YouTube. Nak tutup muka, tutup lah. Tapi tangan tu potong, tunjuk pada orang. Biar orang tengok macam mana tangan sakit kena potong.
Biar pencuri hak berniat nak mencuri tadi, berniat nak mencuri, maka dari segi psikologikal dia takut, oh parah aku kalau curi ni, sakit kena potong gini. Satu. Yang kedua, hukum ini sangat adil sebab hukuman ini hanya kena kepada pencuri itu saja dan tidak membabitkan orang lain. Undang-undang yang sedia ada sekarang ni, katakanlah undang-undang apa dia, undang-undang penjara. Yang ni Hotogu sebut baru ni, undang-undang penjara dia kata, dia bukan hanya menghukum pencuri, tetapi dia menghukum orang lain yang ada hubungan dengan pencuri. Nah, tu yang pertama. Yang kedua, dia tidak menakutkan hati pencuri sebab dia mencuri sebab lapar, tak cukup duit. Lepas tu tangkap masuk penjara, penjara dapat makan percuma. Masuk penjara makan percuma, dia kata, oh, tak payah curi dah aku, makan percuma. Satu. Kan? Yang kedua, bila dia duduk dalam penjara, dia berkumpul dengan kawan-kawan rakan-rakan sepencurian. Asalnya dia ni reti mencuri satu cara aja. Tiba-tiba berkumpul dalam penjara, oh hak ni pakar peti besi. Hak ni pula pakar rompok bank. Hak ni pula pakar ragut. Daripada asalnya dia ada kemahiran mencuri satu jenis aja, keluar daripada penjara siap ada 5 kepakaran. Nampak tak? Lepas tu asalnya dia pencuri sendirian berhak. Tapi lepas berkenalan dalam penjara tadi, buat agreement, deal, MOU, akhirnya berjaya tubuh syarikat pencuri. Keluar ni, aku tunggu mula nanti, kita jalan agenda lebih besar lagi. Sebab dapat kenalan rakan dalam penjara, rakan-rakan sama-sama mencuri. Itu satu. Dari sudut, bukan menyelesaikan, makin merebak. Yang kedua, dia menzalimi anak dan juga isteri dia. Orang mencuri bila dia kena tahan dalam penjara, menyebabkan tak ada orang yang nak jaga anak isteri dia. Anak isteri tak ada orang nak jaga, kan? Kemudian bayangkan anak satu tak ada mak pak, orang kata mana ayahmu dalam penjara. Yang kedua, isteri dia kalau kena penjara berapa tahun, lama mana isteri mampu menahan diri sendiri. Bimbang akhirnya berlaku apa dia, anak memberontak, akhirnya timbul pula masalah lain, isteri pula akhirnya berlaku curang, timbul pula masalah penyakit sosial dalam masyarakat sebab pencuri tadi duduk dalam lokap. Tapi kalau dia kena potong tangan, yang kena dia seorang je. Dia nak mencuri, mikir, kalau aku mencuri sekali lagi, tangan saya lagi pula kena potong. Nah. Tapi dalam masa yang sama, tetap juga isteri dia masih ada si suami. Nah. Anak masih ada ayah bersama dengan dia. Ini di antara hikmah. Hikmah dan rahsia penyelesaian yang diberikan oleh Allah SWT. Hari ini orang berani meragut dan sebagainya sebab hukuman itu tidak menggerunkan kepada orang yang mencuri. Baik. Sikit lagi ya. Kemudian kesan-kesan yang lain dari sudut psikologikal yang kita sebut tadi, hukum ini menakutkan dan menggerunkan penjenayah. Masalah berani takut ini masalah hati manusia, dan hati manusia ni Allah pegang. Kita kena ingat yang cipta manusia Allah, yang cipta setiap saraf dan tubuh badan manusia Allah, sendi dan tubuh badan manusia ni Allah, yang menggenggam hati manusia Allah, menghidup dan mematikan adalah Allah. Lalu hukum ini kita kena yakin, bila kita laksanakan hukum yang Allah sendiri tetapkan, maka di antara hikmahnya ialah Allah lah yang akan mengawal, membolak-balik, menggerak dan menakutkan hati manusia. Dari segi psikologinya, Allah akan takutkan orang terhadap undang-undang tersebut. Baik. Kemudian yang terakhirnya ialah berkait dengan mangsa yang kita tengok setengah-setengah ni yang dah disentuh. Kita tengok undang-undang yang lain, termasuk undang-undang berkait dengan rogol. Undang-undang berkait dengan apa dia? Bunuh. Bunuh, contohnya bunuh yang banyak berlaku sekarang ni, kemalangan jalan raya katakanlah. Yang dianggap sebagai al-qatlu shibhi amdin. Bunuh yang menghampiri sengaja. Mana kita bawa kereta, ada orang tu bawa kereta laju, bunuh tak sengaja lain. Kena diak juga, tapi diak dia ni ringan. Tapi orang yang berlakunya pembunuhan yang menghampiri sengaja, dia tak sengaja, dia bukan sengaja nak bunuh, tapi cara buat tu boleh mengundang kepada pembunuhan. Nah. Jadi bawa kereta dalam keadaan bahaya, pam melanggar orang, kan? Jadi kalau bawa kereta biasa terlanggar, itu tak sengaja. Ni bawa kereta yang memang orang kata berisiko, kan? Lalu tiba-tiba berlakulah kemalangan, mati. Bila mati, dalam enactment atau dalam undang-undang yang dia ada sekarang ini, dia mungkin dipenjara, dia mungkin kena bayar denda. Tetapi denda itu bayar kepada pihak kerajaan, bayar kepada pihak kerajaan. Dah habis begitu. Bagaimana nasib keluarga si mati?
apa yang dia dapat? Tak dapat apa-apa. Dapatlah hilang anak, mati kena langgar. Nah. Tapi dalam Islam ada diat. Malah diat kepada orang yang bunuh secara tidak bunuh yang menghampiri sengaja ini, diatnya itu termasuk dalam diat yang berat. Diat yang mughallazah. Kan? Bilangan yang sangat banyak yang dianggap cukup untuk apa dia? Untuk keluarga yang ditinggalkan tadi. Katakanlah hak meninggal tu ayah dia, hak tanggung dia, anak dia yang diharap boleh boleh sara hidup mak pak dia. Maka diat yang dikenakan itu mencukupi untuk menanggung sepanjang hidup mangsa keluarga itu tadi. Diat yang berat, yang mughallazah. Jadi adalah bahagian dia, keluarga itu hak hilang hilang dah, mati mati dah. Tapi sekurang-kurangnya dia dapat pampasan yang boleh untuk meredakan kemarahan ataupun menghiburkan hati hati keluarga mangsa itu tadi. Betullah beriman dah takdir Allah. Kan? Tapi kalau tidak dijatuhkan, kalau tidak dikenakan diat, dia akan mari simpan perasaan dendam. Tak apa, tengok anak siapa? Ha, kan? Anak siapa yang langgar tu? Ha, bukan susah sangat. Ha, kita buat rosak tayar dia dah. Ha, kan? Nak balas tu ada. Tapi kalau dia dapat pampasan, maka akan meredakan perasaan dendam kepada keluarga keluarga orang yang mati tu tadi. Ha. Termasuk dalam kes rogol, dia orang kata geger. Ha, kalau rogol macam mana tak adil dalam rogol, dia kena apa dia? Takzir, dia tak kena hudud. Ada wanita yang mansur rogol tadi, bila dia dapat dibayar dengan denda, diat disebut sebagai diat al-budu'i. Hari ini mansur rogol kena rogol, lepas tu perogol kena hukum, tak sama ada penjara ke ataupun sebagainya. Tapi hak mansur rogol tak dapat apa-apa, maruah diri habis. Tapi dalam Islam ada diat al-budu'i, pampasan yang diberi, sekurang-kurangnya untuk pampasan yang diberi yang selayaknya untuk dia sebagai sebagai mangsa tadi. Maka dia terbela. Ini jaminan ataupun tawaran yang diberikan oleh Islam. Sebab itu saya simpulkan, orang yang cuba untuk bersikap waras, kalau Dr. Mustafa Al-Burra dia kata, orang yang tentang hukum ini dalam keadaan di sana adanya justifikasi. Yang pertama, daripada sumber yang kukuh, sumber yang konkret. Yang kedua, pelaksanaannya itu dibuka kepada perbincangan. Terlalu banyak sebenarnya perbandingan-perbandingan yang menggambarkan dia lebih baik. Dari sudut psikologikalnya, dari sudut fizikal, ada doktor bincang. Saya pun tak sempat nak bawa, saya tengok tadi. Ada sebahagian daripada kajian doktor tentang kesan sebab dan sebagainya. Tapi sebab kita bukan doktor, silap cakapkan marah pula doktor. Kesan dia kepada fizikal, kesan dia kepada psikologikal, kesan dia kepada sosial masyarakat. Kalau nak bincang itu banyak. Tetapi kita kena dahului sifat waras. Jangan mendahului prejudis. Masalah kepada kita sekarang ini, masyarakat kita prejudis terhadap Islam. Islamophobia menjadikan mereka tak nak terbuka untuk menerima perbincangan. Ha, itu masalah. Ha, kan? Baik. Kalau dikatakan secara umum gitu je pukul, ini apa ni, membelakangi hak asasi manusia. Kita sebut, nah, konun jenayah syariah di Kelantan itu sangat kita bawa dalam keadaan sangat apa dia, sepatutnya boleh diterima kerana ia meraihkan apa dia, kebebasan itu tadi. Kita bawa itu dalam sistem demokrasi. Nah, bawa itu dibawa, diluluskan oleh sebuah DUN yang pemimpinnya itu diangkat oleh majoriti rakyat yang bersetuju dengan sebahagian daripada perjuangan mereka adalah untuk melaksanakan konun jenayah syariah. Di mana hero-hero hak asasi di dunia? Di mana dia hero-hero demokrasi? Yang apabila hak demokrasi rakyat dalam sebuah negara yang bergerak dalam kerangka politik, dalam kerangka demokrasi, hak mereka, mereka pilih, mereka nak manifesto itu sebab tu mereka pilih. Tiba-tiba hari ini apa yang mereka pilih berdasarkan kepada manifesto itu, berdasarkan kepada janji, berdasarkan kepada prinsip perjuangan yang dibawa oleh parti tersebut, tiba-tiba ditolak, kan, dinafikan hak mereka. Rakyat Kelantan yang pilih. Kenapa tak bagi peluang mereka nak laksana? Kalau sekiranya undang-undang itu nantinya memberi kesan buruk pada mereka, mereka yang tanggung sebab mereka yang pilih. Dan ada peluang 5 tahun lagi pula untuk ganti kalau sekiranya tak puas hati. Ini hak kebebasan. Tiba-tiba kita yang konon jadi hero kebebasan bersuara, hero hak asasi manusia, dalam bab Islam kita bersifat prejudis. Kita mewarisi perangai prejudis musuh-musuh Allah di pihak antarabangsa. Telanjang boleh, pakai niqab tak boleh. Hari ini negara-negara barat pakai niqab nak buat peraturan sekarang ni kalau tutup purdah. Telanjang, oh telanjang itu kebebasan hak asasi manusia. Okay, jadi ini perangai prejudis yang sepatutnya kita kena perjuangkan dan kita laungkan. Tolong jangan prejudis dengan hak kebebasan kami sebagai seorang Muslim. Wabillahi hidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.